Tetapi sayangnya waktu itu, walaupun mereka sudah cukup populernya, mereka masih kesulitan dalam mendapatkan keuntungan secara finansial. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di Selasa malam ini aku akan ngebahas sebuah legend dalam dunia permusikan reggae, wah. Bukan hanya sekedar legend sih, tapi dia ini juga termasuk salah satu pelopornya. Musisi ini dikenal sebagai ikon Rastafari. Dia juga dianggap sebagai simbol kontroversial dalam dukungannya yang blak-blakan, wah, untuk reformasi sosial yang demokratis, yang intinya mendukung dan mendorong adanya keadilan sosial dan kesejahteraan sosial gitulah, wah. Nah, buat wah, aku pecinta genre reggae nih, apa sudah nggak asing kali sama dia? Dan sekalipun bukan pecinta reggae, kurasa udah pasti tahu kalian ini. Musisi legend ini siapa lagi kalau bukan Bob Marley, ya kan? Dah lama juga nih aku nggak ada ngebahas soal musisi terkenal, ya kan? Dan juga sebenarnya Bob Marley ini banyak kali udah di-request sama kalian, tapi memang belum sempat aku bahas, wah. Makanya malam inilah kita bahas semuanya, ya. Kalau kalian nggak tahu orangnya, pasti setidaknya kalian udah pernah denger lah kan lagunya yang mendunia kali. Salah satu lagunya apa, kawan? No Woman No Cry, ya kan? Pasti udah pernah dengar kalian. Lagu yang buat nenangin patah hati gitu. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas biografi singkat tentang Bob Marley ini, wak, ya. Check it out. Oke, wak, jadi Bob Marley ini lahir dengan nama Robert Nesta Marley, wak, pada tanggal 6 Februari tahun 1945 di sebuah desa kecil di Jamaika yang bernama Nine Miles. Nah, ayah Bob ini adalah seorang pria kulit putih, wak, yang bernama Kapten Norval Sinclair Marley, yang bekerja sebagai pengawas tanah untuk pemerintah Inggris. Sedangkan ibunya adalah seorang wanita kulit hitam keturunan dari suku Cromanti yang bernama Sedella Malcolm, yang kemudian berganti nama menjadi Sedella Booker, ya. Nah, sebenarnya wak, tipe hubungan Norval dan Sedella ini adalah tipe hubungan yang dicela pada saat itu, karena kan ayahnya pria kulit putih yang menjalin hubungan dengan wanita kulit hitam, mengingat wak, pada tahun 1940 itu rasisme kepada orang berkulit hitam itu masih sangat kental kali, nggak kayak sekarang. Nah, Sedella malah sempat berkata bahwa dia mendapatkan masalah karena memiliki anak dengan pria kulit putih. Dan dikabarkan juga bahwa Bob hanya bertemu dengan ayah kandungnya itu cuma sekali aja, wak, dalam seumur hidupnya. Bob yang mempunyai ras campuran ini juga sering mendapatkan cemoohan, wak, dari orang sekitar. Tapi bagi Bob, warisan campuran ini memberinya perspektif yang berharga. Dia melihat bagaimana populasi di seluruh dunia ini telah tersebar dan dijajah akibat dari perdagangan budak dan imperialisme. Dan dia tidak pernah mengungkapkan kebenciannya terhadap orang kulit putih, wak. Melainkan kebencian terhadap kekuatan satu orang yang tidak layak untuk menaklukkan orang lain, gitu. Lalu pada tahun 1950-an, di saat Bob ini sudah berusia 8 tahun, Sedella ibunya membawanya pindah ke Kingston, ibu kota Jamaika. Nah, di Kingston ini Sedella dan Bob tinggal di sebuah daerah yang bernama Trench Town, wak, daerah di mana orang-orang kurang mampu tinggal. Nah, di Trench Town ini Bob seringlah itu berkumpul dengan geng setempat atau Akamsi lah gitu, anak kampung sini. Akamsa berarti ya kalau di sana. Nah, geng ini namanya Root Boys, wak. Nah, dari teman-teman gengnya inilah si Bob ini kemudian dapat sebuah nama panggilan. Nama panggilannya adalah Tafgong. Nah, sebagai seorang anak, wak, Bob ini dikenal dengan sikapnya yang pemalu dan suka kali ngebaca garis tangan gitu. Nah, di Trench Town ini Bob bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Stepney. Salah satu teman dekatnya pada saat itu adalah Neville O'Reilly Livingston atau Bunny. Mereka berdua sama-sama itu menyukai musik dan Bunny lah yang menginspirasi Bob untuk belajar gitar, wa. Nah, ketika Bob ini sudah berusia 12 tahun, Sedella dan ayahnya Bunny yang bernama Thaddeus Livingston menjalin sebuah hubungan, wa, dan akhirnya mereka pun tinggal bersama. Sedella dan Thaddeus ini pun memiliki seorang putri yang mereka nama yang mereka beri nama Claudette Pearl, wa. Si Bob sama Bunny jadi adik beradik ini. Pun jadinya mereka mempunyai adik perempuan gitu, ya. Nah, itu sedikit latar belakang keluarganya Bob Marley. Dan sekarang kita masuk ke awal karirnya Bob, wa. Cus. Nah, semenjak Bob dan Bunny ini tinggal bersama, mereka pun semakin banyak punya waktu lah kan untuk bisa mengeksplorasi musik mereka bersama. Di saat itu pula, wak, Bob menerima pelatihan vokal dari penyanyi terkenal yang bernama Joe Hicks. Nah, Joe Hicks ini, wak, dikenal juga sebagai bapak reggae lah gitu. Nah, di bawah bimbingan Joe Hicks, Bob pun berusaha meningkatkan kemampuan menyanyinya itu. Nah, di saat sedang latihan ini, Bob pun berkenalan lah dengan murid Joe lainnya yang bernama Peter McIntosh.
Nah, dengan ketekunannya dalam belajar musik, Wak Bob pun akhirnya bertemu dengan salah satu produser rekaman lokal yang bernama Leslie Kong. Nah, Leslie ini menyukai suaranya Bob dan meminta Bob untuk merekam beberapa single yang berjudul Judge Not, One Cup of Coffee, Do You Still Love Me, and Terror gitu. Yang memang dirilis pada tahun 1962. Tetapi Wak, performa solo Bob pada waktu itu tidak begitu sukses memang. Akhirnya pada tahun 1963, Bob, Bunny, dan Peter pun membentuklah sebuah grup musik, Wak. Nah, grup musik ini pada awalnya mereka kasih nama The Teenagers, tapi lalu berubah lagi menjadi The Wailing Root Boys. Dan lalu berubah lagi, Wak, jadi The Wailing Wailers. Sampai akhirnya mereka singkat lagi menjadi The Wailers saja gitu. Selain Bob, Bunny, dan Peter, Wak, anggota The Wailers yang lain adalah Junior Braithwaite, Cherry Smith, dan Beverly Kelso. Susunan bandnya tuh, Wak, Junior jadi vokalis, Bob Marley jadi gitaris, Peter Tosh jadi keyboardis, Bunny jadi perkusi, dan Cherry Smith, dan Beverly Kelso di backing vokal. Oke? Okay? Nah, single pertama mereka ini berjudul Simmer Down. Naik, Wak, ke puncak tangga lagu Jamaika waktu itu pada Januari 64. Tetapi sayangnya waktu itu, Wak, walaupun mereka sudah cukup populernya, mereka masih kesulitan dalam mendapatkan keuntungan secara finansial. Sampai akhirnya pada tahun 1966, Junior, Beverly, Cherry keluar dari The Wailers, menyisakan si Bob, Bunny, sama Peter lagi. Nah, di tahun ini pula, Wak, dikabarkan anggota yang tersisa pun berpisah untuk sementara waktu. Mereka bertiga ini berpisah bentar, hingga akhirnya di 10 Februari 1966, Bob pun memutuskan untuk menikah dengan Alparita Constanta Anderson atau Rita di Kingston, Jamaika. Dan pada tahun ini jugalah Bob mulai menggunakan ganja. Nah, waktu itu, Wak, Bob menganggap ganja ini sebagai ramuan penyembuhan atau sakramen, Wak. Jadi semacam menganggap ganja itu sesuatu yang suci lah gitu. Dan juga untuk bantuan meditasinya. Nah, Bob juga secara terang-terangan, Wak, mendukung legalisasi ganja. Bob sendiri melihat penggunaan ganja sebagai cara untuk berfilsafat dan menjadi lebih bijaksana lagi. Nah, setelah menikah, Wak, Bob sama Rita pun dikabarkan sempat pindah ke kediamannya Sedel, ibunya si Bob di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, untuk beberapa waktu. Sedela pun dikabarkan saat itu membuka sebuah toko musik yang bernama Roots. Tapi, Wak, pada saat itu Bob tidak bekerja di tempat mamanya. Bob bekerja sebagai asisten lab DuPont, dan juga beberapa saat setelah itu dia pindah ke pabrik Chrysler, Wak, di dekat Newark. Nah, pada saat itu Bob menggunakan nama samaran. Nama yang digunakannya adalah Donald Marley. Setelah 8 bulan berada di Amerika, Bob pun balik lagi ke Jamaika. Nah, pada saat kepulangan ini dia bertemu dengan Bunny sama Peter lagi. Dan pada saat itu Bob sedang mengeksplorasi sisi spiritualnya, Wak, dan mengembangkan minat dalam gerakan Rastafarian. Jadi Rastafarian ini adalah sebuah agama yang memang berkembang di Jamaika waktu itu, Wak. Nah, sembari mengeksplorasi ini, The Wailers pun berkumpullah kembali tuh dan menambahkan beberapa anggota baru. Mereka adalah Aston Barrett atau Family Man nih, Wak, ya, sebagai bassist, dan saudaranya yang bernama Carlton Barrett, Wak, atau Charlie sebagai drummer. Hingga pada tahun 1970, Bob beserta para anggota The Wailers ini mendirikan sebuah label rekaman yang mereka namai Tuff Gong. Nama yang diambil dari panggilan Bob sewaktu dia kecil itu loh, Wak. Kayak waktu dia tumbuh di Trenchmont, ingat kan? Trenchmont, Trenchtown. Oke? Okay? Nah, jadi lagi The Wailers ini, Wak. Nah, setelah meneruskan karir The Wailers bersama para anggota baru, Wak, The Wailers ini mendapatkan terobosan besar mereka dalam tingkat internasional pada tahun 1972. Nah, setelah meneruskan karir The Wailers bersama para anggota baru, Wak, The Wailers ini mendapatkanlah terobosan besar mereka dalam tingkat internasional pada tahun 1972. Di saat mereka ini mendapatkan kontrak dengan Island Records. Nah, Island Records ini, Wak, didirikan oleh Chris Blackwell, seorang produser musik dari UK memang. Nah, The Wailers ini pun akhirnya untuk pertama kali merekam lagu mereka di studio rekaman nih. Nah, lagu-lagu mereka ini direkam menjadi album yang berjudul Catch a Fire. Album ini pun dirilis ke seluruh dunia pada April 1973. Dan di tahun yang sama juga, Wak, untuk mendukung pemasaran album Catch a Fire ini, The Wailers pun melakukanlah tur ke Inggris dan Amerika Serikat. Mereka tampil sebagai pembuka untuk Bruce Springsteen and Sly the Family Stone, salah satu penyanyi dan band hits pada masa itu, Wak. Dan pada tahun yang sama juga, The Wailers ini juga merilis album kedua mereka yang berjudul Burning. Salah satu lagu terhits dalam album ini adalah lagu yang berjudul I Shot the Sheriff, yang pernah di-cover oleh legend rock Eric Clapton, Wak, pada tahun 1974 dan menjadi hits nomor satu di Amerika Serikat, Wak. Nah, selama periode ini, Wak, Chris Blackwell menghadiahkan si Bob ini sebuah kediaman di Kingston dan sebuah kantor pusat perusahaan yang terletak di 56 Hope Road, yang kemudian headquarter labelnya rekaman Tuff Gong ini dipindahkan ke situ. Dan setahun kemudian di tahun 1975, Peter
dan Bani memutuskan untuk mengejar karir solo masing-masing. Bob pun lalu memutuskan untuk terus merekam album selanjutnya berjudul Natty Dread dengan memperbarui nama grup musiknya menjadi Bob Marley dan The Wailers. Ya. Nah, anggota baru dalam grup musik ini adalah Junior Marvin dan Al Anderson Wak pada gitar utamanya. Terus ada lagi Tyrone Donny dan Earl Lindo pada keyboard, Alvin Peterson pada perkusi, dan The Itris Wak yang terdiri dari Judy Mowat, Marcia Griffiths, dan istrinya Marley juga Rita sebagai backing vokal. Jadi ada 11 orang nih Wak. 2 di gitar, 2 keyboard, 1 perkusi, 1 bassis, 1 drummer, 3 backing vokal, 1 main vokal. Ya, nah Bob Marley dan The Wailers ini pun melakukan tour Wak secara ekstensif dan membantu meningkatkan popularitasnya reggae di luar negeri. Bahkan pada tahun 1975, Wak, mereka pun mencetak hit top 40 pertama mereka dengan lagu No Woman No Cry Tuhan. Hit sampai sekarang ya kan? Nah itulah perjalanan karirnya si Bob Marley beserta The Wailers ini, Wak. Sekarang kita masuk dalam akhir hidupnya Bob Marley yang tragis. Oke. Nah jadi Wak, pada tahap ini Bob ini sudah menjadi bintang nih yang sangat dikagumi di negara asalnya Jamaika. Karena kebanyakan memang dari lirik lagunya Bob ini adalah memperjuangkan perdamaian. Dan karena ini pula Wak, Bob jadi sering terbawa-bawa dalam ranah politik. Pun di Jamaika si Bob ini terus dilihat sebagai pendukung Partai Nasional Rakyat. Yang memang dipandang sebagai ancaman bagi saingan PNP atau yang partai tadi itu singkat aja lah PNP ya. Nah hal inilah yang mungkin kemudian menyebabkan terjadinya upaya penghilangan nyawa terhadap Bob pada tahun 76. Nah upaya penghilangan nyawa ini Wak dilakukan oleh sekelompok pria bersenjata. Mereka menyerang Bob Marley dan The Wailers di saat mereka ini sedang berlatih pada malam 3 Desember 76. 2 hari sebelum konsernya Smile Jamaica. Ini padahal konser gratis Wak ini diselenggarakan oleh Perdana Menteri Jamaica waktu itu si Michael Manley namanya. Dan konser ini diadakan dalam upaya untuk meredakan ketegangan politik antara dua kelompok politik yang bertikai waktu itu. Si PNP tadi sama partai saingannya lah gitu. Yang memang direncanakan akan diselenggarakan di Taman Pahlawan Nasional Kingston. Nah pada penyerangan itu Wak, satu peluru mengenai Bob di tulang dada dan bisepnya. Dan satu lagi mengenai Rita di kepala. Untungnya Bob sama Rita waktu itu tidak sempat mengalami masa kritis Wak. Tetapi manajer Bob yang bernama Don Taylor tidak seberuntung itu. Don ditembak 5 kali dan harus menjalani operasi. Motivasi di balik serangan itu Wak, dipercaya mempunyai motif politik pastinya. Karena banyak yang merasa konser itu merupakan dukungan untuk Perdana Menteri Jamaika pada saat itu, ya si logik sih. Nah meskipun Bob terluka pada serangan itu, Bob masih tampil di konser perdamaian sesuai jadwal. Dan ketika ditanya kenapa Bob kau tetap hadir, dia cuma jawab apa Wak? Orang-orang yang mencoba membuat dunia ini lebih buruk tidak mengambil cuti. Bagaimana saya bisa cuti? Itu katanya. Dan sehari setelah konser itu, Bob meninggalkan Jamaika untuk pemulihan 1 bulan, Wak. Di Compass Point Studio miliknya Chris Blackwell. Di Nassau, Bahama. Nah, Bob pun akhirnya hijrahlah itu ke Inggris pada tahun 76. Dan di Inggris ini, Bob mulai mengerjakan album terbarunya yang berjudul Exodus. Yang dirilis pada tahun 1977. Di mana album terbarunya ini, Wak, berhasil duduk di British Chart selama 56 minggu. Dan salah satu lagu yang menonjol adalah lagu yang berjudul War. Di mana lirik lagu itu diambil dari pidatonya Haile Selassie, Wak, Kaisar Ethiopia abad ke-20 yang memang dianggap atau dipandang sebagai pemimpin spiritual dalam gerakan Rastafarian. Dan lagu ini berisi sebuah pertempuran untuk kebebasan dari penindasan dan juga membahas Afrika baru, Afrika tanpa hierarki rasial yang ditegakkan oleh pemerintah kolonial. Dan hingga hari ini Exodus dianggap sebagai salah satu album terbaik yang pernah dibuat oleh Bob Marley. Nah di tahun yang sama juga Wak, pada bulan Juli Bob mengalami gangguan kesehatan. Dia didiagnosa mengidap penyakit kanker jenis melanoma ganas di bawah kuku kakinya. Dan saat itu dokter menyarankan Bob ini untuk mengamputasi jari kakinya. Tapi Bob menolak untuk dioperasi karena keyakinan agamanya melarang amputasi Wak. Jadinya waktu itu dokter hanya mengambil langkah pengobatan dengan melepaskan kuku dan alas kukunya Bob yang kemudian mencangkok kulit yang diambil dari paha Bob untuk bisa menutupi area kuku itu. Nah gangguan kesehatan yang dimiliki oleh Bob ini pun tidak menghentikannya untuk tetap berkarya. Dan pada tahun 1978, Bob Marley dan The Wailers ini pun kembali merilis album yang berjudul Kaya. Dan juga pada tahun ini, Bob balik lagi ke Jamaika Wak, untuk melakukan One Love Peace Concert. Wak. Dan sekali lagi, dalam upaya menenangkan pihak-pihak yang bertikai di tanah airnya itu. Nah, menjelang akhir pertunjukan, Wak, atas permintaan Bob, Michael Manley, pemimpin Partai Nasional Rakyat, Wak,
yang pada saat itu berkuasa, dan saingan politiknya Edward Siga, pemimpin Partai Buruh Jamaika yang menentang nih, naik ke atas panggung terus berjabat tangan. Peace. Dan pada tahun yang sama juga Wak Marley ini melakukan perjalanan pertamanya ke Afrika dan mengunjungi Kenya dan Ethiopia. Negara yang sangat penting bagi Bob Marley Wak karena dianggap sebagai tanah air spiritual Rastafarian. Dan setelah perjalanan spiritualnya ini Wak, Bob terinspirasi dan kembali mengeluarkan sebuah album yang berjudul Survival Wak pada tahun 1979. Lagu-lagu di album Survival ini dipandang sebagai seruan untuk persatuan yang lebih besar dan mengakhiri penindasan di benua Afrika. Nah, perjuangannya ini Wak ditunjuk Bob pada penampilannya di festival Amandla di Boston. Bob dengan keras menentang apartheid Afrika Selatan. Apartheid ini kayak diskriminasi rasial lah gitu Wak. Dan setahun kemudian Bob pun mengeluarkan album lagi yang bernama Uprising. Beberapa lagu di antaranya yang hit sampai sekarang adalah Could You Be Love, ya kan? Dan Redemption Song. Nah, dalam tour yang memasarkan album Uprising ini, Bob Marley dan The Wailers pun melakukan perjalanan ke seluruh Eropa. Di mana mereka tampil di konser terbesarnya di hadapan 100 ribu orang, Wak, di Milan, Italia. Dan setelah tour Eropa, mereka balik lagi ke Amerika Serikat. Dah, ya. Nah, sekembalinya Bob ke Amerika, Wak, pada hari Sabtu tanggal 20 September 1980, Bob Marley dan The Wailers ini dijadwalkan akan mengadakan sebuah konser di Madison Square Garden. Nah, malam itu Bob dikabarkan hampir pingsan di atas panggung. Dan keesokan paginya Bob bangun dengan perasaan yang udah gak enak, Wak. Dia pun kemudian memutuskan untuk pergi jogging nih bersama salah seorang temannya di Central Park, New York. Dengan niatan untuk bisa menyegarkan badannya gitu, Wak. Tapi pada saat jogging ini, Bob malah merasa badan ini udah kayak gak bisa digerakkan gitu. Itu secara tiba-tiba dan kemudian dia pingsan. Bob pun langsunglah dibawa ke rumah sakit setelah itu kan. Nah, di saat Bob sudah sadarkan diri, Wak, dokter yang memeriksanya pun mengatakan penyebab kau pingsan itu karena ada tumor di otakmu. Ternyata Wak, kanker yang diderita sama si Bob yang dari kuku kakinya tuh nyebar ke otak, paru-paru dan hati dia. Dokter itu pun kemudian mengatakan bahwa kondisi Bob ini tidak bisa disembuhkan. Dan kemungkinan besar Bob hanya mempunyai 10 minggu lagi untuk hidup. Tapi lagi-lagi Wak, diagnosa dokter ini tidak menghentikannya untuk tetap berkarya. Bob tetap melangsungkan konser selanjutnya yang berlangsung 2 hari kemudian di Stanley Theater Wak, di Pittsburgh, Pennsylvania pada tanggal 23 September 1980. Dan tidak lama kemudian kesehatan Bob pun makin memburuk karena memang kankernya itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sisa tur pun akhirnya dibatalkan dan Bob pun mencari pengobatan di klinik Joseph Issels di Bavaria, Jerman, Wak. Di mana dia menjalani pengobatan kanker alternatif yang disebut pengobatan Issels. Yang sebagian besar proses pengobatannya itu didasarkan pada penghindaran makanan, minuman, dan zat-zat tertentu gitulah. Dan setelah melewati proses pengobatan selama 8 bulan, sayangnya Wak, kondisi kesehatan Bob tidak mengalami kemajuan. Bob pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Jamaika. Nah, selama penerbangan ini, Wak, fungsi vitalnya Bob pun memburuk juga. Setelah mendarat di Miami, Florida, Bob langsunglah dilarikan ke Cedar of Lebanon Hospital. Sekarang udah jadi University of Miami Hospital tuh, Wak, untuk perawatan medisnya. Tetapi sayangnya, Wak, di rumah sakit, Bob sudah tidak bisa diselamatkan. Aduh, merinding. Aduh, Bob pun meninggal pada tanggal 11 Mei tahun 1981 dalam usianya yang ke-36 tahun karena penyebaran melanoma ke paru-paru dan otaknya. Dan kata-kata terakhirnya Bob adalah ucapannya kepada putranya Ziggy, Wak. Kalimatnya apa? Uang tidak bisa membeli kehidupan. Dalam ya. Dan sesaat sebelum kematiannya, Bob ini telah menerima Order of Merit, Wak, dari pemerintah Jamaika. Jadi macam tanda kehormatan gitulah. Dan dia juga telah dianugerahi Medal of Peace dari PBB, Wak, pada tahun 1980. Jadi kayak penghargaan kepada individu yang memperjuangkan perdamaian internasional gitu. Nah, di Jamaika sendiri, Bob pun diberikan pemakaman kenegaraan pada tanggal 21 Mei 1981, di mana lebih dari 40 ribu orang memberikan penghormatan kepada musisi legendaris ini di National Arena di Kingston, Jamaika. Bob pun dimakamkan dengan gitar Gibson Les Paul-nya, sebuah alkitab, sebuah bola sepak, cincin, dan juga sebuah tunas ganja. Nah, setelah meninggalnya Bob, Wak, pasti muncullah itu kan beberapa teori-teori konspirasi seputar kematian beliau. Yang akhirnya menyebar nih, walaupun memang banyak pihak yang mengkonfirmasi bahwa Bob meninggal karena penyakitnya. Tapi tidak sedikit juga ada yang percaya tentang adanya teori konspirasi di balik kematiannya Bob pasti. Aku bahas sedikit aja nih ya. Satu teori yang cukup terkenal adalah Bob Marley ini telah dihilangkan nyawanya oleh CIA.
Teori ini sempat viral, Wak, setelah salah seorang anggota CIA bersaksi bahwa dia telah menghilangkan nyawa Bob dengan meletakkan kawat tembaga berlapis racun di dalam sepatu Bob. Makanya itulah kena kuku kakinya. Nah, alasan Bob ini menjadi incarannya CIA, Wak, adalah karena Bob ini sangat berpengaruh dalam membawa perdamaian atau pesan perdamaian yang bertentangan dengan tujuan-tujuan CIA. Itu salah satu teori konspirasi yang paling viralnya tuh, yang paling terkenal, ya, kata dibunuh CIA. Dibunuhnya nggak langsung jedar gitu, tapi perlahan-lahan. Kasian ya kalau memang betul. Tapi, Wak, terlepas dari betul atau tidaknya CIA ini telah menghilangkan nyawa Bob, tapi faktanya Bob memang sudah memperjuangkan misi perdamaian, ya kan? Sebuah misi yang tidak sederhana tuh. Bob tidak bernyanyi tentang bagaimana perdamaian ini bisa datang dengan mudah ke dunia, tetapi tentang bagaimana neraka di bumi ini datang terlalu mudah bagi terlalu banyak orang. Puluhan tahun setelah kematiannya, Wak, musik Bob Marley tetap diakui secara luas. Warisan musiknya juga berlanjut melalui keluarga dan teman band lamanya. Komitmen Bob Marley untuk memerangi penindasan juga berlanjut melalui sebuah organisasi yang didirikan oleh keluarganya Bob untuk mengenang Bob Marley, Wak. Organisasi itu dinamakan Yayasan Bob Marley. Yayasan ini mengabdikan diri untuk bisa membantu orang dan organisasi di negara-negara yang sedang berkembang. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit rangkuman tentang biografinya Bob Marley. Pasti banyak kali prestasi Bob Marley dan pengalaman hidupnya yang gak lengkap aku sebutkan di sini. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang Bob Marley, gampang kali kalian tinggal search aja nanti di Google atau di YouTube tuh. Banyak. Banyak kali informasi yang tersedia seputar perjalanan hidup beliau dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Bob Marley ini. Aku ambil yang kayak penting-pentingnya aja ya, Wak, ya. Mohon maaf nih kalau gak terlalu panjang. Dan buat kalian fansnya Bob Marley, tolong komen di bawah. Lengkapi di bawah informasi apa saja yang memang pengen kalian sampaikan kepada kami semua di sini, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.